Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana, innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwa syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura walau syaa'a rabbuka ma fa'aluhu fazarhum wa ma yafturun. Wa kadzalika, dan seperti demikian. Ini dalam rangka untuk tasliyah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, menghibur ya. Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada apa yang terjadi kepada Rasul, permusuhan. Ya. Dulu-dulu juga ada permusuhan. Ya. Dulu-dulu juga para nabi dimusuhin. Jadi ini cerita kisah ini supaya Rasul enggak begitu sedih. Sama kita sekarang juga. Umpama kita berdakwah, banyak sekali ujiannya. Ya, banyak sekali ujiannya. Faktor eksternal, internal, faktor dari luar, dari dalam. Ya, yang selalu menguji kita. Maka kita harus sabar. Ya, Rasul aja ya yang kayak begitu ya, Masya Allah, luar biasa ujiannya ya. Kita mah belum ada apa-apanya. Itu namanya tasliyah, penghiburan. Wa kadzalika, dan seperti demikian itu, ja'alna, kami telah jadikan, likulli nabiyyin, bagi setiap nabi. Ini namanya tasliyah buat Rasul. Aduan akan musuh. Kama ja'alna, sebagaimana kami telah jadikan ulai mereka itu a'da'aka, musuh-musuh engkau. Allah jadikan tuh musuh-musuh Rasul. Ada Abu Jahal, Abu Lahab, dan Abu-Abu lainnya. Orang-orang yang musuhi Nabi. Dulu-dulu pun begitu sama ya. Nih, untuk dihibur Nabi. Wa yubdalu minhu, dan dibadalkan daripadanya, adwa akan dia, syayatin ya, badalnya. Jadi syayatin badal dari adwa. Musuh-musuh ya, setan. Marodata syayatin, marodatal insi wal inji wal jin. Maradata ini artinya yang membangkang. Maridun, jamaknya maradah, jamak isim fa'il maradah, fa'alatun. Setan ya, setan manusia dan setan jin. Jadi Allah jadikan bagi setiap nabi itu musuh yang berupa setan manusia, setan jin. Musuhnya setan manusia, setan jin. Yuhi, yuwasmisu, yang membisikkan, ba'duhum, oleh sebahagian mereka, ila ba'din, kepada sebahagian lainnya, bisikin. Zuhrufal qawli, terhadap keindahan perkataan. Jadi perkataannya indah, cakep. Ini membisikkan ke sebagian mereka kepada sebagian lainnya ya, dengan perkataan yang indah. Sebagai perkataan yang indah, mumawwa'ahu ya,
perkataan yang diperindah minal batini, daripada yang batil. Gururan, sebagai tipu daya. Elia guruhum, supaya mereka memusuhi mereka, menipu mereka, supaya mereka menipu mereka. Iya, supaya bisa menipu. Gururan makuli ajri, karena untuk menipu. Jadi supaya bisa menipu, perkataan yang bagus, yang indah. Walau syaa rabbuka ma fa'aluhu fazarhum, dan jikalau Tuhan engkau menghendaki akan apa yang mereka melakukan akan dia, al mazkura, ya bisikan yang disebutkan tadi, pawahyuan maksudnya bisikan yang disebutkan tadi, fazarhum, maka tinggalkanlah mereka, dahil kuffara, tinggalkan orang kafir. Wa mayar tarun, dan apa yang mereka buat-buat, tinggalin. Mereka menyakiti kamu, mengganggu kamu, ya, tinggalin. Ya. Jangan diladenin. Kita pun begitu. Kita berdakwah, ada orang kayak begini, ada orang kayak begitu, jangan diladenin, tinggalin aja. Maafin aja. Maafin aja. Kiai begitu sifatnya. Jangan dikit-dikit cabut golok-goloknya, jangan. Jangan. Maafin aja, ya, maaf. Kecuali dia ingin mengganggu, ingin merusak, ah, baru kita menjaga diri. Minal kufri, daripada kekufuran, wa ghairi dan lainnya. Mimma zuina, daripada apa yang diperhias lahum, bagi mereka. Wa hadza qabla al-amri bil qital, ini adalah sebelum perintah dengan perang. Ya kalau udah perintah mau perang, ya bahasa kita lu jual gua beli gitu. Itu ketika Islam sudah kuat perang. Tapi sekarang kita kembali lagi, kita ya berada di suatu kondisi yang ya dibatasi, ya, katakan dibatasi. Jadi apa kita sekarang ini, ya kita udah maafin aja, ya, baik aja. Walitasgo ilaihi afidatul ladzina la yu'minuna bil akhirati waliyardauhu waliyaktarifu ma hum muktarifun. Walitasqa, dan supaya cenderung, atfun ala gururan, diatapkan atas lapas gururan, gururan karena tertipu, maf'uli ajri karena ya supaya mereka dapat menipu. Walitasqa aitamila, supaya cenderung ilaihi kepadanya, aizukhrufi kepada keindahan perkataan. Afidatu qulubil ladzina, hati-hati orang-orang yang la yu'minuna bil akhirati, yang tidak beriman dengan akhirat. Waliyardauhu, dan supaya mereka meridai, menyenangi, supaya mereka meridai akan dia. Waliyaktarifu, dan supaya mereka melakukan akan dia. Mereka melakukan, yaktasibu, mereka berusaha, kasab, melakukan juga sama. Mahum muktarifun, akan apa yang mereka itu lakukan. Jadi supaya hati-hati mereka, hati-hati orang yang tidak beriman itu cenderung. Dan supaya mereka ridho, supaya mereka dapat melakukan. Jadi apa? Seorang rasul harus ya sabar gitu. Sabar. Kayak kita juga begitu, sabar supaya dapat menarik orang. Minaz zunubi, daripada dosa-dosa, fayu'aqibu, fayu'aqabu 'alaihi, lalu mereka disiksa atasnya, atas dosanya.
wa nazala lama talabu minan nabi sallallahu alaihi wasallam aj'ala bainahu wa bainahum hukman qul aba ghairullahi abadaghi hakaman wa huwa alladhi wa huwa alladhi anzala ilaikumul kitaba mufassalan وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَنَزَّلَ dan turun ayat berikut lamma tatkala talabu mereka menuntut minan nabi daripada nabi sallallahu alaihi wasallam ayyaj'ala bahwa nabi agar nabi menjadikan bainahu di antaranya wa bainahum dan di antara mereka hakaman hakam hakam seorang penengah seorang ya hakim yang menengahi ya, orang yang sedang berseteru. Jadi mereka menuntut nabi agar menengahi. Qul katakanlah afa ghairallahi abtaghi apakah selain Allah abtaghi apakah kepada selain Allah abtaghi atlubu aku menuntut hakaman akan seorang hakam hakam qadian seorang qadi seorang hakim baini wa bainakum di antaraku dan di antara kamu wa huwallazi anzala ilaikumul kitaba dan dialah yang telah menurunkan kepada kamu akan kitab Al-Qur'an Al-Qur'an mufassala mubayyanan yang dijelaskan fihil haqqu di dalamnya akan kebenaran minal batini daripada yang batin dalam Al-Qur'an walladzina atainahumul kitaba dan orang-orang yang telah kami berikan kami datangkan mereka akan kitab at-taurata akan kitab Taurat ka Abdillah ibni Salamin wa ashabihi seperti Abdillah bin Salam dan para sahabatnya ya'lamuna annahu munazzalun mereka tahu bahwasanya itu kitab diturunkan bitakhfifi dengan takhfif dengan ya, meringankan tanpa ada tasdid munzalun ya wa tasdid dan tasdid dengan ada tasdid munazzalun mulai dua yang diturunkan mir rabbika dari Tuhan engkau bil haqqi dengan kebenaran fala takunanna minal mumtarin maka janganlah kamu termasuk orang-orang yang mumtarin asyakin yang ragu bihi pada Al-Qur'an itu jangan ada jangan termasuk orang yang ragu harus yakin memang begitu kita kalau pengen berhasil harus yakin ya jangan ragu kalau ragu enggak bisa harus yakin berobat kita yakin yang sembuhin Allah lewat dia gitu. Yang sembuhin Allah lewat dia. Jangan kagak yakin. Kita sama guru pun begitu, yakin. Dia bawa bimbingannya sampai. Sampai ntar insyaallah. Yakin. Jangan kagak yakin. Apalagi sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, wal muradu bidzalika at-taqriru lil kuffari annahu haqqun. Dan yang dimaksud dengan demikian ya, yaitu menetapkan bagi orang kafir bahwasannya Al-Qur'an itu adalah benar hak. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adlan la mubaddila li kalimatihi wa huwa as-sami'ul 'alim. Wa tamat dan telah sempurna kalimatu rabbika oleh kalimat-kalimat Tuhan engkau bil ahkami wal mawa'id dengan segala hukum-hukum dan janji-janji. Jadi dalam Al-Qur'an sudah jelas ya, lengkap segala hukum-hukum dan janji-janji. Wa sidqan dengan membenarkan wa adlan dan keadilan. Tamizun nah, itu menjadi tamiz sirupnya. La mubaddila li kalimatihi tidak ada yang dapat menukar bagi segala kalimat-kalimat Allah. Enggak ada yang bisa menukar dalam kalimat Allah dalam Al-Qur'an.
binaksin dengan mengurangkan, au khalafin atau mengganti, enggak ada yang bisa. Siapa yang mencoba-coba untuk menukar-nukar, mengganti-ganti, pasti ketahuan. Wa huwa sami'u, dan dia Allah Maha mendengar. Lima yuqalu, bagi apa yang dikatakan. Al-alimu, Allah lagi Maha mengetahui. Bima yuf'alu, dengan apa yang dilakukan. Ya, ini harus kita yakinin, Allah Maha dengar, Allah Maha mengetahui. Kalau orang yakin ini aja ya, sedang sebenar-benarnya yakin, ya, enggak berani berbuat maksiat. Kenapa? Allah dengar. Di hati kita berbuat yang jelek, Allah tahu. Dengar Allah. Di hati kita ini berbuat apa? Dengar. Allah dengar. Kita berbuat apa? Allah dengar. Allah tahu. Al-Alim. Jadi jangan macam-macam. Wa in tuti aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa zunna wa inhum illa yakhrusun. Wa in tuti aksara man fil ardi, dan jika engkau mentaati kebanyakan orang yang di bumi, ail kufari, maksudnya orang-orang kafir, jika engkau mentaati orang-orang kafir, yudilluka an sabilillah, mereka menyesatkan engkau dari jalan Allah. Dini, maksudnya menyesatkan engkau dari agamanya. In ma yattabi'una illa zanna, tidaklah mereka mengikuti kecuali hanya prasangkaan. Fi mujalalatihim laka fi amri maitati, tentang mujadalah, tentang berdebatnya mereka kepada engkau, ya, pada berdebatnya mereka kepada engkau, fi amril maitati, tentang perkara bangkai. Iz qalu, ketika mereka berkata, ma qatalallahu ahakku antakuluhu mimma qataltu, apa yang Allah Ta'ala bunuh itu lebih berhak bahwa kamu makan akan dia, ya, daripada apa yang kamu bunuh, ya. Apa yang Allah bunuh, kata dia, itu lebih berhak daripada kamu makan dia, antakuluhu mimma qataltum, daripada apa yang kamu bunuh, katanya. Ayam mati sendiri, Allah yang bunuh, ya. Bangke. Ayam kita potong, kita yang potong. Jadi kata dia, beneran ayam mati sendiri daripada kita yang potong. Tadi tuh, fi amril maitati, pada perkara bangkai. Ini berdebat mereka, orang-orang, ya, kafir Quraisy ketika itu, mereka berdebat. Jadi mereka mengatakan bangkai itu namanya dipotong, dibunuh oleh Allah. Wa in ma'um illa yakhrusun, dan tidaklah mereka kecuali mereka itu berdusta, yakzibuna, mereka berdusta, fi dzalika, pada demikian itu. Inna rabbaka huwa a'lamu ay alimun may yadhillu an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya Tuhan engkau dialah lebih mengetahui, artinya mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya, dan dia lebih tahu dengan orang-orang yang dapat petunjuk. Jadi Allah tahu tuh siapa orang yang tersesat dari jalannya, dan Allah lebih tahu dengan orang yang dapat petunjuk. Fayujazi kullan minhum, maka oleh karena itu Allah balas tiap-tiap di antara mereka. Jadi ada orang yang tadinya lurus menjadi tersesat, dan Allah tahu siapa yang tersesat.
Makanya di sini kita perlu seorang pembimbing, seorang guru. Ya, kita perlu seorang guru. Guru yang ahlul khusyah, ahlul ilmi, guru yang ahlul wara', orangnya takut kepada Allah, orangnya penuh dengan ilmu, orangnya wara'. Kita punya guru yang begitu, mesti punya guru. Biar apa? Biar kita bisa kebimbing. Dan kita minta bimbingannya beliau. Minta dituntun supaya apa? Jangan salah. Jangan salah. Insyaallah kalau kita mengikuti tuntunannya, insyaallah selamat. Ahli ilmu, ahli khasyah, ahli wara'. Kalau dia wara' aja ilmu kagak, ya, berabe ya. Punya ilmu tapi kagak wara', berabe juga. Punya ilmu tapi enggak khasyah, berabe juga. Jadi ahli ilmu, ahlul ilmi, ahlul wara', ahlul khasyah. Takutnya, ilmunya banyak, orangnya takut, orangnya wara', masya Allah. Insya Allah kita enak ngikutinnya. Fakulu mimma zukirasmullahi alaihi, maka makan olehmu daripada apa yang telah disebutkan akan nama Allah atasnya. Ya, jadi kalau yang disebut nama Allah, ya, maka makan. Aizu biha alasmihi, artinya yang disembelih atas namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, makanlah. Dipotong atas nama Allah, makan. Dipotong atas nama Allah, makan. Nah, kalau yang enggak dipotong atas nama, yang dipotong atas nama selain Allah, jangan dimakan. Kalau dipotong enggak pakai nama Allah, tapi yang motong orang Islam, bagaimana? Dia motong diam aja, motong ayam. Menurut madhab kita Syafi'i, boleh. Ya, lu pernah diajar di sini nih ya, udah lewat. Menurut madhab kita Syafi'i, ngikut kepada Ibnu Abbas, boleh itu orang Islam motong kagak pakai baca Bismillah, tapi enggak pakai nyebut nama yang lain. Dia diam aja motongnya, sekalipun lehernya sampai putus. Saking gagahnya baru belajar motong, motong ayam putus lehernya. Jadi kita motong jangan takut, ya, motong ayam jangan takut, potong aja, motong kambing, motong kebo, ya, jangan takut, ya, motong aja. Disuruh, men kalau kambing gembok tunggu disuruh orang, jangan kagak disuruh. Kalau enggak disuruh jangan, karena itu amanah. Yang bagus adalah yang punya, saking pentingnya tuh yang punya. Kalau yang punya enggak bisa, maka dia memberikan amanah kepada seseorang. Jadi yang motongin itu orang istimewa tuh, kiai, ustaz. Jangan gua udah motong, nggak bisa begitu. Preman yang motong asal menggodot aja. Selain orang yang istimewa, dia nganterin dia. Ya, jadi kalau ada yang kita nyerahin kepada kita, Bismillah. Ya, baru-baru geget lu nggak apa-apa. Kalau orang udah nyerahin kepada kita, insya Allah itu gerakan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyerahkan potongan itu kepada kita. Saya dulu diserahkan motong sama engkong saya. Ya, sama nih imamah diajarin sama engkong. Motong juga diajarin sama engkong juga, nyerahin motong. Dikasih
kambing dua dikasih pisau. Ya. Sekarang elu yang motong. Ini kambing dua. Sekarang giliran lu, gue serahin semua sama lu. Ya Allah, ya Rasulullah. Saya belum pernah motong itu. Serahin. Eh, gue liatin lu dah. Silakan lu mau tanya-tanya bagaimana cara motong sama yang lain boleh. Ya, gue ajarin kayak begini. Lu tanya sama ustaz siapa, anu beliau tanya silakan. Ya, gue ajarin kayak begini. Subhanallah. Langsung dikasih itu pisaunya, ya. Kambingnya dikasih juga. Jadi bukan pisau doang yang dikasih. Semuanya kambingnya juga dua. Langsung kita potong. Bismillahirrahmanirrahim. Itu habis motong itu kebayang-bayangmu lagi sembahyang ingat kambing. Masyaallah. Nah, setelah itu tuh ini namanya ridho. Itu guru juga tuh walaupun engkongnya guru juga, guru motong. Abis setelah itu besok lebaran orang nyuruh motong aja udah. Masya Allah. Sama itu ridho guru kayak begitu. Ini kalau ridho guru gitu, orang udah suruh mulu udah. Ini pentingnya kita punya guru ngaji, punya guru lalu guru kita ridho kita ngajar, disuruh ngajarin. Itu ntar mudah gitu kita ngajar tuh. Ntar banyak orang pada mau ngaji sama kita. Ridho guru, berkah ilmu. Pentingnya kita punya guru begitu. Ngaji terus sampai tuntas, ngaji terus, masya Allah. Itu mulai dari situ saya motong tuh, dikasih sama engkong. Iya, kita motong karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam motong. Iya. Beli kambing, potong. Ya saya senang motong, senang motong, senang karena Pak Rasulullah motong. Wama lakum alla ta'kulu mimma dzukira smullahi alaihi wa qad fassala lakum ma harrama alaikum illa ma turirtum ilaihi in kuntum liyudilluna bi ahwaihim. Bi ghairi ilmin inna rabbaka wa a'lamu bil mu'tadin. Wa ma lakum, apa gunanya bagi kamu, alla ta'kulu, bahwa tidak kamu makan, mimma dzukira smullahi alaihi, daripada apa yang disebutkan akan nama Allah atasnya, minadzabaihi, daripada segala sembelihan itu. Waqad fassala, dan sungguh ia telah menjelaskan, bil bina'i lil maf'uli, dengan bina maf'ul harusnya fusila gitu. Tapi bacaan kita kalau di sini bacaan mufasir fassala. Walil fa'ili, dan bagi fa'il. Jadi boleh dua, fassala fusila. Fil fi'laini, pada dua fi'il itu. Lakum, bagi kamu, mahram 'alaikum, apa yang telah Allah haramkan kepadamu. Fi ayati hurrimat 'alaikumul maitatu, pada ayat telah diharamkan atas kamu akan bangkai. Jadi Allah telah jelasin tuh apa yang diharamkan kepadamu. Apa tuh diharamkannya? Bangkai. Jangan dimakan bangkai. Jangan makan bangkai yang mati sendiri atau dipotong atas nama selain Allah. Bersyukurlah kita termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makan sesuai apa yang Allah ya tetapkan.
Masyaallah. Illa matturirtum ilaihi, kecuali apa yang kamu terpaksa kepadanya, terpaksa untuk makan minhu daripadanya. Kecuali yang terpaksa, enggak apa-apa. Kita di hutan enggak ada makan apa-apa kecuali ada bangkai, makan. Ya. Untuk sadur romak aja, untuk menyambung napas aja boleh. Menyambung hidup boleh. Tapi jangan dibilang enak, enak juga jangan. Udah hilang ya, hilang ya, bisa menyambung napas, menyambung hidup, nyawa boleh dah. Udah dah selesai. Fa huwa aidan, maka dia itu juga halalun, halal bagi kamu. Ya. Lakum, bagi kamu. Al makna, mananya la mani alakum min akli ma dzukira. Tidak ada yang menghalangi bagi kamu daripada makan apa yang disebutkan. Ya, apa yang terpaksa itu enggak apa-apa. Waqad buyyina lakumul muharramu akluhu wa hadza laysa minhu. Dan sungguh telah dijelaskan bagi kamu akan yang haramkan, akan yang diharamkan, akan makannya, dan ini tidak termasuk daripadanya. Yang kamu makan terpaksa enggak apa-apa. Karena terpaksa. Ya. Jadi yang karena terpaksa enggak apa-apa dimakan. Namanya darurat. Ad-daruratu tubihul ma'zurat. Wa inna kasiran la yudilluna, dan sungguh banyak, sungguh mereka itu menyesatkan. Bi fatliya, dengan fataya, ya, ini boleh. Wa domi dan dominya boleh. Ya dilu boleh, yudillu. Ya. Bi ahwa'ihim. Ya, kalau fatah nih bacaannya, bacaan mufasir sebenarnya fatah nih. Wa inna kasiran la yadillu. Oh, di sini yudillu. Boleh dua. Dan sesungguhnya banyak mereka tersesat. Bi ahwa'ihim, dengan keinginan-keinginan mereka. Jadi orang banyak tersesat dengan keinginannya. Maka kita saring keinginan kita sesuai dengan syariat apa enggak. Ya. Nafsu atau bukan. Ya, kalau nafsu jangan. Sekalipun tampangnya baik. Ya. Sekalipun tampangnya baik, kalau nafsu jangan. Bikin pengajian tapi nafsu jangan. Bikin musholat tapi nafsu jangan. Bikin masjid nafsu jangan. Bama apa tuh? Pengen jago-jagoan? Jangan. Pengen hebat-hebatan? Jangan. Jadi lurusin dulu baru bikin. Niatnya lillahi ta'ala, bukan buat jago-jagoan. Biar lurus. Jadi niatnya benerin dulu. Jangan karena nafsu, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bima tahwahu anfusuhum, dengan apa yang nafsu-nafsu mereka inginkan akan dia. Min tahlilil maiti wa ghairiha, daripada menghalalkan bangkai dan lainnya. Nafsu namanya itu. Menghalalkan bangkai, makan aja bangkai. Bi ghairi ilmin, dengan tanpa pengetahuan. Ya'tamiduna fi dzalika, yang mereka pegang teguh atas akan dia pada demikian itu. Bangkai dimakan. Iya. Di zaman sekarang orang banyak nih makan ular ya. Iya, di video-video ini makan ular. Iya. Jangan. Makan buaya. Buaya memang ada yang berpendapat boleh, tapi sebaiknya kita jangan. Ya. Iza jatama al halal wal haram ghulibal haram. Jadi kita selalu pegang itu aja. Ya. Kita lebih menangkan yang haram. Kenapa? Masih banyak makanan yang halal. Apanya begitu? Kecuali udah enggak ada, udah enggak bisa, baru kita makan. Posisikan diri kita begitu. Insyaallah selamat. Inna rabbaka huwa a'lamu bil mu'tadin, sesungguhnya Tuhan engkau dialah lebih mengetahui dengan orang yang melampaui batas. Al mujazinal halala ilal harami, orang-orang yang melampaui batas akan yang halal kepada yang haram. Ada yang halal kenapa yang haram? Ada yang halal kenapa yang haram? Kepiting halal haram. Itu ada dua pendapat ulama.
ada yang haramin, ada yang halalin. Kira-kira banyakkan yang halal apa yang haram? Banyakkan yang halal, kenapa mesti yang haram kita lakukan? Yang lain masih banyak yang lebih enak dari itu. Posisikan diri kita seperti itu. Masih banyak yang halal. Mau ngetren-ngetrenan, mau jago-jagoan, ya, jangan, bukan itu. Karena kadang kita berpendapat begitu, pengen lebih jadi ngetren. Ya. Saya dulu pengalaman lagi, ya kuliah dulu S2, kayaknya pengen supaya hebat. Jangan. Ya. Kalau yang berpendapat haram itu bilang apa? Tradisional. Astagfirullahalazim. Dibahasakan begitu. Ya. Kalau yang ya pendapatnya ya miring-miring dibilang apa? Moderat. Astagfirullahalazim. Nauzubillah, summa nauzubillah min zalim. Itu di zaman kita berada seperti itu. Ya, kita lurus aja. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu alaihi wasallam.